Jadwal babak 32 besar, Denmark Open 2024, hari Rabu, 16 Oktober. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 21-16 dan 21-14 dalam durasi 43 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Jonathan Christie akan melawan pemain Cina, Lu Guangzu. Rekor pertemuan 1-1. Di babak 32 besar ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Mads Vestergaard, Christine Busch, dengan skor 21-14 dan 21-12 dalam durasi 37 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan ganda campuran Denmark, Rasmus Espersen, Amalie Cecilie Kutz. Rekor pertemuan 0-0. Berikut adalah hasil babak 32 besar Denmark Open 2024 selengkapnya. Di partai ketiga lapangan 2, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Jepang, Aya Ohori. Rekor pertemuan 1-1. Di pertandingan babak 32 besar sehari sebelumnya, sebanyak 3 wakil Indonesia berhasil menang atas lawan-lawannya. Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Skotlandia, Christopher Grimley, Matthew Grimley, dengan skor 22-20 dan 21-19. Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Satish Kumar Karunakaran, Adia Fariat, dengan skor 21-19 dan 21-15. Dan Gregoria Mariska Tunjung, berhasil menang atas pemain Denmark, Lain Hojmark Jarsfeld, dengan skor 21-18, 18-21, dan 21-11.